Ya, pemirsa, sejumlah makam korban COVID-19 yang berada di wilayah Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat ambles. Hal ini terjadi akibat cuaca buruk dan hujan deras sejak beberapa hari lalu. Sejumlah tanah makam COVID-19 ini ambles dan terjadi keretakan tanah pada bagian pinggirnya. Petugas pemakaman berupaya melakukan perbaikan dengan alat seadanya. Dari 11 makam yang ambles, ada 7 makam yang ambles paling parah. Dan tentu petugas makam juga sedang memperbaiki supaya kontur tanahnya juga semakin padat gitu. Karena faktor hujan, debit hujan yang tinggi sih di antaranya. Meski sudah ada perbaikan pada sejumlah makam yang ambles, namun tidak menutup kemungkinan hal serupa dapat terulang kembali akibat derasnya hujan yang melanda wilayah tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews, melaporkan.